Adianto, kita mau kemana ini? Pokoknya gitu, jalan-jalan aja. Awe melaku-laku sih ya. Beginilah kondisinya jalan MKV 1 dan MKV 1 Ciganjur, Jakarta Selatan. Nggak tahu lokasinya dekat Depok. Enggak, tempatnya begini semua. Lewat Jalan Timbul. Ini Jalan Timbul. Gue teriak-teriak soalnya suara gue masuk. Jalan kampung kayak mengerikan. Pada nggak pakai helm dan anggapannya itu karena orang kutip. Jadi mereka mau belok aja nggak pakai ngesen. Masuk gang aja nggak pakai ngesen. Keluarga nggak pakai ngesen. Banyak yang gak pakai helm tuh. Tuh, main keluar-keluar aja. Kafe 2. Tadi kan kita kafe 1. Oke. Kita motong vlogannya sembarang aja ya. Lagi nggak punya tujuan, kita motong vlogan aja sembarang. Banyak bocah pada kagak anu. Bocah berapa gak masih terlintas main nyemplak. Dulu gak tahu kenapa waktu saya pakai bebek pin kendaraan depan kita nyalip disangka nantangin. Tapi setelah pakai motor ini, mereka malah minggir. Tanggapannya kenapa ya?
apa anggapannya kenapa ya pikirannya ya? Ini kita di belakang ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Jalan ini apa ya? Kayaknya sengseng sawah. Kita jalan sengseng sawah. Sawah nomor berapa? Nomor deh. Kita masih Jakarta loh ini. Tapi suasananya kayak Depok. Tapi lagi di pugar out. Masih di sering-sering sawah. Motovlogan. Ya itu tadi kita lewat situ babak, tapi pintu bukan pintu utama pasti macet. Thank you.
Aduh, mereka dapat pelatihan safety apa enggak sih ya? Artinya rutin gitu, 2 bulan sekali atau gimana? Karena mereka sering motong pindah jalur tanpa melihat spion. Pindah jalur tanpa melihat spion atau sebelah kanan pelan. Mungkin menganggap jaga jarak itu jaga jarak jauh. Tuh. Mereka kan. Nah, ini orang goblok. Jaga jarak itu kan sampai menjaga sampai jarak sejauh-jauhnya enggak. Jaga jarak itu jangan sampai terlalu dekat atau terlalu jauh. Terlalu dekat membahayakan yang depan. Terlalu jauh yang di belakang luar. Kita di Universitas Pancet. Enak loh. Ini adem nih. Yuk. Jombang. Misalnya, kita kan pakai helm, itu untuk pelindung.
hanya kosong di dalam tengkoraknya. Oke, setuju. Ya nggak setuju siapa? Tanyain seluruh dunia apa fungsi helm. Pasti sependapat dengan saya. Jadi ingat-ingat ya. Meskipun bermotor cuma 1 km, tetap pakai helm dulu. Kalau cuma 500 meter nggak usah motoran, jalan kaki aja, lebih sehat. Stasiun Kebagusan. Udah di Jakarta.
Jawa-Jawanya. Tapi bisa ngomong Jawa, ngerti ngomong Jawa. Darahnya Jawa ya, Ibu Bang. Ibu Borobudur, Bapak Salaman.